سلامي. Okay. Soalan tadi, si Mati ni tadi ada anak daripada isteri pertama dan ada anak isteri, anak-anak daripada isteri yang kedua. Jadi mungkin ada masalah konflik dengan isteri yang pertama tadi. Si bapa ni tadi siap-siap dah hibahkan, hibahkan kepada anak-anak dia daripada isteri yang kedua. Isteri yang kedua. Baik. Jadi dalam hal ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala kenapa mensyariatkan faraid? Kenapa mensyariatkan pusaka? Kerana sebelum itu adalah pensyariatan wasiat. Wasiat ini kerana apa? Kerana tidaknya berlaku keadilan di dalam pemberian oleh si bapa ke ataupun siapa sahaja yang di kalangan ahli warisnya itu dia tak bagi secara adil. Hak tu kenapa sebelum ayat faraid itu diturunkan. Jadi si bapa ni tadi kan, kalau Arab jahiliah dulu dia tak suka anak perempuan. Kalau anak perempuan ini dia mendatangkan bala, mendatangkan sial dan sebagainya, itu menjadi kepercayaan. Jadi mereka nak anak lelaki, hatta di kalangan mereka kalau dapat anak perempuan sanggup membunuh. Itu kalau sanggup lah. Kalau ada pun duduk di ceruk dapur dibuat macam hamba. Jadi mereka ini tidak diwariskan harta sedikit pun daripada si bapa ni tadi. Maka untuk memberikan keadilan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pusaka ni tadi. Jadi kita tahu kenapa tujuan Allah menurunkan pusaka ini adalah untuk memberikan keadilan kepada ahli waris. Jadi kita tahu maksud kenapa pusaka itu diturunkan ayat tersebut. Walaupun transaksi orang yang hidup itu ada kuasa kepada harta dia ketika dia hidup. Dia nak hibah ke, dia nak jual, ada orang dia tak nak pening kepala, dia tak nak anak-anak dia bergaduh apa semua, dia pergi jual ataupun dia pergi derma harta dia seluruh semua sekali. Sedangkan ada anak dia yang miskin, ada di kalangan anak dia yang susah. Walaupun dia ada milikan dia itu, dia boleh untuk melakukan pemberian ketika hidup, tetapi dengan niat. Niat tadi kan, sebab tu al-a'malu bin niat. Dan niat ini kata Imam Asy-Syafi'i 1/3 ilmu. Maknanya semua sekali dalam bidang syariah ini niat itu mengambil kira. Jadi kalaulah dia melakukan pemberian kerana apa? Kerana nak lari daripada berlaku adil kepada anak daripada isteri yang pertama ni tadi. Mungkin isteri pertama bawa lari anak ke. Jadi dia tak sukalah si isteri pertama tadi dengan anak-anak dia sekali, ataupun dengan pelbagai sebab. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk berlaku tidak adil kepada anak-anak dia. Ya, sepatutnya anak-anak dia tadi dia patut kena bagi. Dia patut kena adil di dalam pemberian. Itu pun dalam hadis. Ayat-ayat Quran berkenaan dengan berlaku adil dalam pemberian itu ada di dalam syariat. Jadi walaupun boleh dia bertasaruf, dia ada hak untuk tasaruf harta dia ketika hidup, tetapi tengok pada niat dia. Jadi sekiranya niat dia untuk tidak berlaku adil di dalam pemberian, maka pemberian itu daripada harus hukum dia kepada boleh berubah kepada haram. Boleh berubah kepada haram. Sebab kan tadi ulama bincang, boleh tak jual anggur? Ulama mazhab bincang, boleh tak jual anggur kepada penjual arak, pembuat arak? Haram. Kerana apa? Maksud dia, tujuan dia adalah untuk, walaupun jual anggur tu halal, tetapi kenapa haram? Kerana tujuannya salah. Maka tadi jugalah, kalau pemberian itu dilakukan ketika hidup dengan tujuan yang salah, maka menjadi haram juga.
Menjadi haram. Melainkan kalau dia ada sebab yang syar'i lah. Mungkin anak ni tadi yang ni, kalau guna duit ni mungkin untuk kerosakan, yang untuk buat benda-benda yang tak baik, menjalankan perniagaan yang haram. Had tu ada sebab yang syar'i, tak apalah. Tetapi kalau tak ada sebab yang syar'i, maka haram sekiranya pemberian itu tidak adil.